Kecantikan dan body Seo-ji di foto ini tuai perhatian. Ukuran wajah paling disorot. Seo-ji terus menjadi berita utama di media sosial maupun komunitas online berkat aktingnya di drama TVN It's Okay to Not Be Okay. Baru-baru ini penampilannya dalam sebuah foto menjadi perbincangan netizen. Foto Seo-ji dari acara Sapa Penonton untuk promosi film Warning Do Not Play yang dibintanginya pada 2019 menarik perhatian. Dalam foto, aktris kelahiran 1990 itu terlihat memukau dengan bodinya yang langsing dan sempurna. Saat itu, Seo-ji mengenakan setelan blazer dan celana putih. Ia mengikat rambutnya sehingga membuat wajahnya yang kecil terlihat semakin kecil. Netizen menyoroti bagaimana visual dan bodinya terlihat sempurna. Warning Do Not Play menceritakan Mi Jung yang diperankan oleh Seo-ji yang terlibat kasus-kasus aneh dan mengerikan karena ingin tahu tentang film terlarang. Mi Jung adalah seorang sutradara film pendatang baru yang telah menyiapkan film horor selama 8 tahun terakhir. Sementara itu, Seo-ji berangkat ke Spanyol untuk mengambil jurusan jurnalisme sebelum debut dengan tujuan menjadi presenter berita TV. Namun ia kemudian menjadi seorang aktris setelah dibujuk oleh CEO perusahaan manajemennya saat itu, Made in Chan Entertainment. Seo-ji pertama kali muncul dalam iklan untuk SK Telecom dan memulai debutnya sebagai aktris dalam sitkom Potato Star pada 2013. Ia menandatangani kontrak dengan Gold Medalist bersama dengan Kim Soo-yeon dan Kim Se-ron setelah berkarir di bawah King Entertainment. Sebelum It's Okay to Not Be Okay, Seo-ji membintangi drama-drama seperti Murim School, Warang, Save Me, serta Lawless Lawyer. Ia juga membintangi video musik Big Bang, Let's Not Fall in Love pada 2015.